Ini yang ketiga ini udah goyang-goyang, kita lihat ini. Ini yang ketiga nih, dapat yang ketiga. Mudah-mudahan ada isinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada lagi. Ayo cepat ya. Dia mau jatuh. Kita mau jatuh. Ih, bagaimana ini tabraknya orang? Ayo, dia mau jatuh itu. Itu. Kalipang. Sekarang kita berada di Kalipang. Guys, ini kita lagi buat perangkap kepiting ya. Itu sudah gerak-gerak itu, kepitingnya ada di bawah itu. Kita lihat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kepiting laki-laki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jatuh ceblok. Ih, capitnya potol. 5 ons teman-teman, 5 ons. 5 ons. Mantap. Alhamdulillah. Usaha tidak mengkhianati hasil. Pakai begini hasil teman-teman. Tidak mengkhianati usaha. Ikan. Ikan bubara. Tali. Sana tuh tali bakan. Itu di kaki tuh, pas di kaki tuh. Nah itu. Nah itu dia. 5 ons. Berisi nih. Oke, kita ikat dulu teman-teman. Mantap. Ini yang ketiga ini udah goyang-goyang, kita lihat ini. Ini yang ketiga nih, dapat yang ketiga. Mudah-mudahan ada isinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada lagi. Ayo cepat ya. Dia mau jatuh. Kita mau jatuh. Ih, bagaimana ini tabraknya orang? Ayo, dia mau jatuh itu. Itu.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Alhamdulillah. Satu ekor lagi kepiting perempuan. Mau jatuh ya Allah. Kepiting wedok, kepiting perempuan. Alhamdulillah, seekor lagi. Ini sudah yang kita dapatkan dari ini perangkap ini itu sudah 3 ekor. Alhamdulillah, mantap. 3 ekor teman-teman. Alhamdulillah, kepiting perempuan. Ukuran 5 ons. Ukuran 5 ons. Tali. Itu tali. Ikat dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak sia-sia kita jauh-jauh. Kita ikat dulu teman-teman. Jadi caranya ikat kepiting tuh begini teman-teman. Nah kita buat seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Awas hati-hati dicapit lagi. Waspada, hati-hati dicapit. Karena kalau kena capit ini lumayan ya rasanya. Rasanya ah mantap. Seger. jadi begini teman-teman, kita larikan ke sini. Ke belakang. Ke belakang sini. Satunya lagi. Sini lagi ke sini. Nah, sini. Oke, dia sudah terikat. Terikat dengan baik. Sudah tidak bisa saling capit mencapit sama temannya kalau kita isi di tempatnya. Kikip ya. Sudah. Kena capit tuh tangannya terlihat tuh. Sudah rapat kan. Sekarang kita ikat di sini teman-teman. Bisa ikat di sini kencang tadi. Hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau sudah diikat. Kalau sudah diikat aman ya. Aman kan. Sudah tidak takut lagi dijepit. Jadi posisinya seperti ini. Ini buat pemegangnya kalau beli. Jadi nanti kalau mau dimasak tinggal dipatah saja. Sebelum di ini patah saja. Jadi seperti ini. Rapi kan. Sudah tinggal kita cuci. Dicuci sedikit. Awas terlepas. Alhamdulillah. Bersih. Tinggal kita isi di tas. Mana tas itu? Yang ini 5, ini 5 ons, ini 6 ons ya. Sekitar 6 ons. Maaf salah tadi. 6. Ya, sebelum dapat ini, kita dapat ini tadi. Mantap. Timbakau. Gondrong Labanan bilang jos gandos. Oh ini kita pasang lagi teman-teman. Tadi yang selesai kita ikat ini kita pasang lagi. Tunggu dia goyang dulu. Nanti baru kita angkat lagi. Ini sekarang kita berada di Kalipang. Goyang lagi itu tadi, mudah-mudahan ada isinya lagi. Ini tergoyang yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong zong.